deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf atau kalimat pertama. Intinya permainan tradisional, itu gagasan pokoknya. Intinya ada di awal ya, untuk yang paragraf. Atau kemudian kelereng, kemudian ada lagi petak umpet ya, di situ ada ya. Nah, itu adalah gagasan baku. Lagi ngapain, bahasa bakunya apa, Pak? Ya, bentar. Kuis di atas dulu. Apa? Ya. Untuk bahasa baku, tadi kamu lagi ngapain gitu ya? Itu kamu itu sudah bahasa baku. Kalau lagi itu memang baku, tetapi karena gabungannya yang salah ya. Aslinya kalau pagi, kalau kamu lagi ngapain, kamu itu bahasa baku, kata baku. Kemudian lagi itu juga bahasa baku, tetapi karena digabung jadi kalimat tidak baku. Ya. Kemudian kalau ngapain memang tidak ada. Ngapain itu memang bukan kata baku ya. Kalau ngapain itu dan apa? Nah, atau kamu sedang melakukan apa? Itu adalah kalimat baku. Tapi iya, Pak. Kalau tadi kalimatnya kamu lagi ngapain? Jika kalimatnya itu kata-katanya dipecah semua, itu akan jadi kata baku. Kamu itu kata baku. Lagi itu juga kata baku. Tetapi yang tidak baku hanya ngapain tadi. Itu ya? Iya, Pak. Oke. Okay. Baik. Pokoknya ingin bertanya itu boleh melalui WA Pak Guru. Boleh video call, tetapi janjian dulu dengan Pak Guru. Jika benar-benar kurang mengerti, ataupun besok hari Sabtu saya bergabung lagi, karena hari Sabtu itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.